Saudara, pasca banjir yang melanda lima kecamatan di Luwu, sejumlah siswa madrasah di Kecamatan Suli, Luwu, Sulawesi Selatan berjibaku bersihkan lumpur yang masuk ke kelas mereka. Para siswa ini harus membersihkan ruang kelas mereka setelah banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam sekolah mereka pada Selasa kemarin. Akibat banjir tersebut, fasilitas sekolah seperti meja, kursi dan juga bangku serta buku dan peralatan lainnya mengalami kerusakan parah.